Tiga orang pemuda di Goa, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai diduga memperkosa seorang perempuan di dalam mobil. Dua dari ketiga pelaku tersebut diduga anak pejabat di Pemkab Goa. Ketiga pelaku itu berinisial UC, MR, dan MK. Kejadian ini bermula saat UC mengajak korban jalan-jalan ke Kabupaten Goa dari Kota Makassar pada Sabtu 2 Maret 2024 dini hari. Dilaporkan, UC menggunakan mobil dinas milik orang tua salah satu orang pelaku. Dalam aksinya, pelaku menepikan kendaraannya di kawasan Danau Mawang untuk melakukan aksi tak senonoh. Sementara MR dan MK diketahui bersembunyi di bagian belakang mobil, kemudian muncul dan berusaha memerkosa korban. Korban pun sempat melawan dan berteriak sehingga menarik perhatian para warga. Akibat ulahnya, kini ketiga pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Hal ini dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Goa Ibda Udin Sibadu pada Senin 4 Maret 2024. Sudah sembunyi. Tapi pelaku katanya anak pejabat ya? Apa benar anak pejabat? Kalau informasi yang diimpun seperti itu. Pak, ini mobil yang ya, ini mobil... mobil Innova warna hitam. Itu dinas, mobil dinas atau karena ditemukan ada... Pelanggaran. Informasi yang benar begitu, tapi nanti ditentukan sama hasil penyidikan. Informasi yang diimpun dua. Ada dua. Yang kecamatan atau dia di mana? Yang jelas di pemerintahan di Kabupaten Goa.